Bek Persib, Rahmat Irianto tegaskan kesiapannya untuk menghadapi Persija Jakarta, pada akhir pekan nanti, duel bertajuk El Clasico Liga Indonesia tersebut menjadi duel ke-19 bagi kedua tim tersebut yang akan digelar pada Sabtu 2 September 2023. Rahmat Irianto berharap, kemenangan atas Persija Jakarta nanti, bukan hanya membuat Persib sukses melanjutkan tren positif kemenangan, namun juga menjadi kado istimewa bagi dirinya yang akan merayakan ulang tahunnya ke-24, yang bertepatan dengan momentum sehari sesuai pertandingan dilaksanakan. Menurutnya, dua kemenangan beruntun yang didapatkan di laga terakhir kemarin, jadi modal berharga dan motivasi tambahan bagi para pemain Persib untuk mewujudkan hat-trick kemenangan pertama di musim ini. Baginya, terlepas dari hasil yang kurang beruntung dialami Macan Kemayoran di beberapa laga terakhir, namun dirinya mengakui bahwa skuad asuhan Thomas Doll merupakan tim yang tangguh dan tidak mudah. Di sisi lain, laga melawan Persija Jakarta akhir pekan nanti menjadi pengalaman kedua baginya. Sejak menjadi bagian dari skuad Pangeran Biru pada 5 April 2022 lalu, pasalnya, dalam duel terakhir yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, 31 Maret 2023, lalu, pemain kelahiran Surabaya, 3 September 1999 itu menjadi pemain yang tampil sejak menit pertama, saat Maung Bandung ditaklukkan Persija dengan skor 2-0. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!